Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Lutfiana Khairunisa Santoso dari SMP IT Amalia Cibinong. Ini Ana pengen berbagi kepada dua teman Ana melalui mini game dari Mad Magic yang Ana akan beri kepada teman Ana. Baginya ini bukan sesuatu yang mewah, melainkan sesuatu yang menghasilkan pahala jariah untuk kalian dan Ana. Langsung kita mulai aja dengan dua teman Ana dan dua mini game yang udah Ana siapin. Jadi kita mulai aja trik yang pertama. Di sini ada Kaluna. Nah, Kaluna Ana pengen nanti sebutin 1 sampai 9 pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang pakai bahasa Arab. Wahid is 9 salasa arba'a khamsa sita sab'a samaniyah. Ini adalah angka 1-9 yang Kaluna tulis acak di 9 kotak tersebut. Selanjutnya, Kaluna harus mencoret salah satu angka yang mana saja tanpa sepengetahuan Ana. Inilah tugasnya adalah untuk menebak angka yang dicoret. Lanjut, Kaluna harus menambahkan angka-angka tersebut kecuali yang dicoret. Misal yang dicoret adalah angka 7. Semua angkanya harus ditambah seperti pertambahan biasa. Kalau dari hasil, angka yang Kaluna punya adalah 1256. Nah, dari hasil Kaluna ini kita bisa ketahui bahwa angka yang dicoret sama Kaluna adalah 4. Nah, ini adalah magic trick yang sangat simpel dan sangat sederhana. Kaluna mau tahu nggak caranya? Masih kotak dan angka yang sama, tetapi kita sudah ketahui bahwa angka yang dicoret Kaluna adalah angka 4. Karena yang dicoret adalah angka 4, jadi hasil pertambahannya adalah 358 ditambah 106 ditambah 792. Hasilnya adalah 1256. Nah, selanjutnya ditambah lagi. Ditambahnya tapi seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 14, lalu 14 ini ditambah lagi, yaitu 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, karena ada 9 kotak untuk menentukan angka yang dicoret, yaitu 9 dikurang 5, hasilnya adalah 4. Gimana? Gampang banget kan caranya? Kalau gue juga bisa ajarin adik-adiknya, karena ini magic itu cuma pertambahan dan pengurangan, jadi gampang banget buat diajarin, ya kan? Segitu dulu dari Ana dan Kaluna. Semoga bermanfaat Mad Magic kali ini dan mudah dipraktekkan di rumah. Bye-bye. Sama teman Ana bernama Nashwa. Nah, jadi hari ini Ana mau ngasih Mad Magic kepada Anti. Sebelum Ana kasih tahu cara Mad Magicnya, Ana mau nanya dulu sama Anti, gimana pendapat Anti tentang kalau misalkan Anti dengar kata matematika? Ana suka. Jadi emang matematika ini terasa sulit buat pelajar-pelajar dari SD, bahkan sampai kerja pun emang masih ada matematika. Tapi emang tanpa kita sadari matematika itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi Ana ada challenge nih buat Anti. Ini ada Al-Quran, Anti pegang. Nah, challenge-nya adalah Anti harus mencari halaman juz di sini. Anti bisa cari, terus habis itu Anti sebutin halaman juznya dalam waktu 5 detik. Tantangannya adalah Anti harus mencari jus 23 dalam waktu 5 detik. Ah, kita mulai dari hitungan detik. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Mau tau gak cara cepatnya mencari halaman jus dalam waktu 5 detik? Boleh. Caranya adalah triple 2 atau 222. Nah, pertama misalkan Anti mencari jus 18. Nah, jus 18 ini pertama dikali 2. Jadi 18 kali 2 adalah 36. Nah, 36 ini yang kedua adalah dikurang 2. 36 kurang 2 34. Nah, 34 selanjutnya 2-nya ditambah di sebelah 4. Jadi 342. Nah, nanti boleh cek sendiri. Wah, benar. Karena nanti udah bisa, Ana mau kasih tantangan 3 soal Anti untuk sebutin halaman dari jus yang Ana kasih. Pertama, jus 25. 482. Benar. Lagi. Yang kedua, jus 15.
Betul. 3 jus 5. 82. Benar. Yeay. Karena nanti bisa menjawab 3 soal tadi dengan cepat, anak kasih reward kepada Anti. Yeay, terima kasih. Beneran mudah dan cepat banget buat Anti yang masih kesulitan buat mencari halaman jus. Nah, jadi buat kalian yang di rumah, kalian bisa coba dan ajarin juga buat adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, atau orang tua, tetangga-tetangga juga boleh. Nah, jadi yang buat di rumah, cobain yuk!